Ada manusia yang tetap negatif walaupun didoakan kebaikan untuknya. Jangan kita jadi seperti ini. Assalamualaikum. Infaklah dengan link di bawah. Share video ini agar ramai mendapat manfaat dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Imam Bukhari menceritakan dari Ibnu Abbas bahawa satu hari baginda Rasulullah pernah menjenguk seorang Arab Badui yang jatuh sakit. Maka Nabi mendoakan kepadanya, "La ba'sa 'alaika tuhurun insya-Allah." Kamu tidak ada apa-apa, sakit ini akan meleburkan dosa insya-Allah. Tetapi sang Badui itu tidak mengaminkan doa Rasulullah, bahkan dia membantah dengan ucapan bal hiya huma tafuru ala syaikhin kabir kaima tuziruhul qubur. Mana boleh tak ada apa-apa wahai Rasulullah, badan aku sakit ini adalah panas yang mendidih menimpa orang lanjut usia sehingga akan menghantarkan aku ke kubur. Mendengar ucapan keluhan yang tidak menyambut doa Nabi dengan positif, maka baginda pun menjawab, fana'am idan, ya tak apalah kalau macam tu. Kisah ini memberikan gambaran ada manusia yang tidak mahu positif apabila sesuatu musibah menimpanya, sedangkan orang sekitarnya memberikan semangat dan mendoakan kebaikan untuknya. Tetapi akibat fikirannya yang negatif dan lebih memfokuskan kepada kesakitan yang dialaminya, menyebabkan dia terlupa dengan sokongan serta doa orang sekitarnya. Kita jangan jadi orang seperti ini. Apabila ada kata-kata semangat dan doa yang baik diucapkan pada kita, maka aminkanlah dan ucaplah dengan ucapan balas yang baik. Ini sebenarnya kesembuhan yang akan menyembuhkan kita. Ingatlah, rawatan bukan hanya ubat semata-mata, tetapi ucapan yang baik dan doa yang baik juga adalah rawatan yang berkesan. Kekalkan positif dengan sentiasa mengambil ucapan-ucapan yang baik dari orang sekitar kita sebagai doa dan inspirasi untuk hidup kita. Firman Allah, kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah, ucapan yang baik seperti pohon yang baik. Surah Ibrahim ayat 24. Moga kisah ini mentransformasikan diri kita untuk sentiasa mengambil nasihat dan ucapan yang baik agar kita terus kuat untuk membuat perubahan demi Islam. Jangan jadi seperti Badui itu. Assalamualaikum.